Ya, mungkin kita nak bercerita tentang beberapa perkara yang perlu diberikan perhatian selepas seseorang individu itu mengambil dos, sama ada dos pertama ataupun dos kedua, iaitu ada beberapa perkara dan juga aktiviti fizikal yang mungkin boleh dikurangkan atau dielakkan untuk kita melihat kesan-kesan negatif yang dibawa daripada aktiviti tersebut. Sebab kita faham sebenarnya di Malaysia ini ramai sahaja masyarakat Malaysia yang sentiasa aktif, menjaga kesihatan dan sebagainya. Tapi kita perlu berjaga-jaga juga apakah antara perkara the do's and don't, apa yang perkara anda boleh lakukan ataupun tidak boleh dilakukan selepas anda mendapat suntikan vaksin tersebut. Jadi hari ini kami hubungi iaitu Dr. Chow Ting Su selaku pakar perunding perubatan penyakit berjangkit Hospital Pulau Pinang untuk kita berkongsi apakah antara aktiviti fizikal yang boleh dilakukan untuk anda selepas menerima suntikan vaksin. Okey, selamat pagi doktor. Terima kasih bersama kami pada pagi ini. Selamat pagi. Ya, doktor, selepas seseorang itu divaksin, sudah pasti di pusat pemberian vaksin itu seseorang individu itu dinasihatkan untuk mengambil rehat selama lebih kurang 30 minit seketika untuk pakar perubatan ataupun pegawai perubatan melihat apakah adanya kesan ataupun adanya interaksi terhadap tubuh badan, dan selepas itu boleh pulang ke rumah. Dan dalam masa ataupun jedah masa itu juga, apakah antara aktiviti-aktiviti yang dirasakan tidak boleh dilakukan ataupun mungkin kurang sesuai untuk dilakukan bagi mereka yang baru saja menerima vaksin, doktor? Ya, Ismail dengan Syuhaida, selamat pagi ya. Macam tadi ada saya pernah nampak satu infografik ya, yang tertera bahawa aktiviti-aktiviti fizikal yang kuatlah, yang melibatkan menggunakan tenaga yang kuat ya, ataupun kita dalam English term strenuous physical activity ya, terlibat seperti jogging, berenang ataupun berbasikal, gym training ya, angkat berat badan, berat punya aktiviti yang melibatkan menggunakan tenaga yang kuat, itu sepatutnya kita elakkan. Okey, ini adalah disebabkan oleh gejala-gejala yang mungkin berlaku, kesan-kesan sampingan yang mungkin berlaku selepas menyuntik vaksin COVID ini, terutamanya dalam vaksin-vaksin seperti mRNA vaksin brand Pfizer. Okey, terutamanya sebab ada laporan-laporan tentang gejala-gejala seperti keradangan otot jantung, myocarditis. Okay. Kebelakangan ini kita ada menerima laporan-laporan terutamanya myocarditis ini berlaku di golongan penerima vaksin yang lebih muda. Usia dia terutamanya dalam golongan 16 tahun. Tahu kan, di luar negara dia orang sudah mula menyuntik penerima-penerima vaksin yang berusia 12 hingga 18 ya, dari luar negara. Tapi bukan di Malaysia lagi ya. Di sini kita nampak golongan yang berusia 16 ke atas hingga ke usia 30 tahun. Biasanya dia akan melibatkan gejala yang mungkin berlaku adalah myocarditis, di mana gejala-gejala seperti sakit dada, sesak nafas dan juga berasa jantung berdebar cepatnya, ataupun pening-pening, seram sejuk. Ini adalah kemungkinan berlakunya keradangan otot jantung, tetapi gejala ini sangat-sangat jarang. Okey, percentage dia, peratusan dia mungkin kurang daripada satu atau dua kes dalam satu million, satu juta. Dan biasanya dia berlaku selepas dos yang kedua, bukan dos pertama lah. Akan tetapi mungkin juga berlaku selepas dos pertama. Dan juga dia mungkin berlaku dalam masa satu minggu selepas menyuntik vaksin. Jadi untuk masa ini, kita terutamanya kepada pesakit-pesakit yang sudah mungkin ada penyakit jantung. Ya. Kalau boleh, rehat sahaja. Apa aktiviti-aktiviti fizikal yang kita kata boleh berlaku ataupun boleh kita buat adalah slow walk, jalan perlahan, ataupun buat kerja-kerja rumah yang ringan, ataupun hanya berdiri dan stretching sahaja. Okay? Jangan melibatkan kegiatan-kegiatan yang mungkin menggunakan banyak tenaga dan stres kepada jantung. Ya? Okay? Mungkin Dr. Chow boleh perincikan dengan lebih lanjut bagaimana sebenarnya perbezaan umur antara kanak-kanak, dewasa dan juga warga emas untuk memastikan apakah antara aktiviti fizikal yang sesuai untuk diri mereka? Ya, untuk
Golongannya usia yang lebih muda. Biasanya dia golongan ini dia sangat aktif. Mungkin ramai orang yang membuat jogging setiap hari. Alright, ramai orang juga mungkin pergi gym seperti usia dalam 18 tahun hingga 24 tahun. Usia ini, golongan ini, biasanya dia orang sangat-sangat pentingkan fizikal, aktiviti fizikal. Jadi biasanya untuk golongan ini saya kata kalau sudah menerima vaksin, lebih baik duduk di rumah ataupun buat kerja-kerja yang ringan ataupun buat stretching ataupun slow walk, morning walk dalam masa satu minggu selepas menyuntik. Yang lebih daripada usia 24 tahun, kalau ada penyakit-penyakit jantung, lebih baik kita buat aktiviti fizikal yang sangat-sangat rendah. Lebih baik seperti biasa, jangan pergi buat gym ataupun berenang ataupun berjoging lagi. Siap sama juga ya. Tapi untuk golongan yang lebih tua, kalau boleh kita kena tetapkan bahawa kita cek sendiri punya tanda supaya kita tengok adakah kita lebih susah nafas ataupun adakah kita ada sakit dada yang tidak biasa. Kalau ada, sila pergi ke hospital ataupun klinik-klinik untuk buat ujian-ujian tertentu ya. Okey? Doktor, sudah pastinya apabila kita bercerita tentang kesan-kesan dari segi jenis penyakit yang berasaskan kepada pergerakan kardiovaskular, maka ia banyak memberikan perkara-perkara perincian berkenaan tentang bagaimana fungsi jantung dan juga fungsi tubuh badan manusia itu bergerak dan juga berfungsi. Dalam perihal ini juga, kita sedia maklum bahawasanya mungkin beberapa perkara seperti cardiac arrest ataupun beberapa perkara berkaitan jantung juga boleh berlaku sekiranya tidak mendapat rehat ataupun tidur yang mencukupi, bukan saja disebabkan oleh aktiviti fizikal yang berat. Jadi bagaimanakah penyesuaian kepada kadar tidur dan rehat mencukupi disesuaikan dengan aktiviti ringan fizikal yang dinyatakan oleh doktor tadi? Okey, betul juga kata kita. Kita suruh penerima-penerima vaksin supaya selepas menyuntik ini lebih terutamanya dalam satu minggu. Kalau boleh tidur secukupnya 8 jam. Okey, janganlah tengok wayang-wayang ataupun TV-TV dengan lama, ikut bola-bola sepak ke apa ke. Kalau boleh rehat awal 8 jam tidur secukupnya dan juga jangan buat kardiovaskular aktiviti fizikal kardiovaskular yang strenuous yang lebih berat. Ini adalah sangat penting supaya selepas menerima vaksin badan manusia ataupun badan kita akan melalui satu proses diaktifkan oleh vaksin. Dan proses ini ada kadang-kadang ada segelintir pesakit ini dia sangat radang. Itu sebab gejala-gejala seperti kesakitan, kebengkakan tempat suntikan itu berlebih daripada orang lain. Jadi proses-proses ini kita sepatutnya bagi badan kita rehat secukupnya. Alright, supaya penyembuhan boleh berlaku dan juga reaksi-reaksi setempat itu boleh kita kurangkan dengan secepat mungkin ya. Okey. Satu lagi doktor, mungkin untuk mereka yang sentiasa mengamalkan exercise contohnya untuk menguatkan muscle mereka, otot mereka dan sebagainya, mereka ada mengambil suplemen luaran dan sebagainya. Jadi bagaimana selepas mereka mendapat suntikan vaksin itu, dalam masa yang sama mereka perlu mengambil suplemen tersebut untuk orang kata mengekalkan keadaan otot yang telah dibina selama ini dan sebagainya. Jadi apakah nasihat daripada doktor untuk mereka, terutamanya mungkin boleh fokuskan sikit dari sudut diet, pemakanan dan sebagainya? Okey, jadi untuk pengetahuan semua, kita tidak akan cakap elakkan apa-apa ataupun tambahkan apa-apa zat-zat. Kalau sudah makan biasa, boleh teruskan makan. Kalau sudah makan biasa dengan produk-produk itu dan tidak menyebabkan alergi ataupun alahan, teruskan boleh makan. Tidak perlu elak apa-apa jenis makanan ataupun elakkan apa-apa jenis vitamin ataupun tambah vitamin. Kalau belum makan, tak perlulah kita tambah vitamin untuk kuatkan fungsi-fungsi badan apa-apa. Jadi biasanya kita tak ada pantang larang. Kecuali yang benda-benda seperti aktiviti fizikal ini, kita suruh berehat dulu untuk satu minggu supaya kita tidak tambah stres kepada
badan-badan kita, semasa badan kita bertindak terhadap vaksin. Ya, Doktor, ini juga saya nak lanjutkan kepada jenis-jenis vaksin yang diberikan kepada seseorang penerima vaksin. Antaranya pernah dilaporkan AstraZeneca akan memberikan kesan yang lebih dominan kepada mereka yang berkategori dalam usia muda berbanding kepada mereka yang 60 tahun ke atas. Jadi apakah kesan-kesan sampingan yang dibawa oleh setiap jenis vaksin itu juga boleh memberi kesan kepada aktiviti-aktiviti fizikal yang dilakukan? Contohnya AstraZeneca berlainan dengan Pfizer dan juga dengan Sinovac, Doktor. Okey, untuk soalan ini, kita masih sekarang awal. Kita akan tengok data-data daripada luar negara dan juga negeri-negeri kita. Dan kita perasan bahawa untuk AstraZeneca punya vaksin, gejala-gejala yang sangat jarang, yang saya kata sangat jarang, tetapi mungkin boleh berlaku adalah pembekuan darah. Sekarang sampai pakat ini, saya rasa semua orang pun sudah faham bahawa pembekuan darah ini sangat jarang tetapi mungkin berlaku. Terutamanya penerima-penerima vaksin AZ dalam golongan usia yang lebih muda, dari di antaranya adalah dari usia 18 hingga 30 tahun, pembekuan darah ini lebih kerap berlaku dalam golongan ini. Dan juga disebabkan itu, kita ada menulis bahawa setiap penerima vaksin AZ itu kena memerhatikan tanda-tanda seperti kesakitan otak yang lebih kerap, ataupun kabur penglihatan, ataupun sakit perut, cirit-birit, ataupun rasa letih lesu, ataupun ada penyakit kulit, ada beruang-ruang merah. Okey. Jadi ini adalah disebabkan oleh sejenis gejala di mana kita panggil vaccine induced thrombocytopenia thrombosis. Adalah disebabkan oleh vaksin yang mendera pembekuan darah ini berlaku pada waktu yang sama, platelet ataupun sel-sel platelet kita turun. Jadi pada waktu yang sama dia ada pendarahan, dan juga pada waktu yang sama dia juga ada pembekuan. Okey, pembekuan darah. Dan pembekuan darah berlaku di dalam otak, saluran darah otak ataupun saluran darah usus. Jadi itu sebab dua-dua gejala ini sangat penting, terutamanya dalam masa minggu kedua hingga minggu keempat selepas menyuntikkan vaksin. Dan juga biasanya berlaku pada dos pertama, kalau jarang berlaku pada dos kedua. Okey, jadi untuk golongan ini tertera dalam I think in the product ataupun masa consent ada tertulis bahawa gejala-gejala ini penerima-penerima vaksin kena perlu melihat. Dan juga disebabkan ini, kita biasanya menyuruh penerima-penerima vaksin ini tidak perlulah mengambil ubat cairan darah. Ada juga orang yang cakap sebab saya akan menerima AZ, sama ada saya boleh makan ubat pencairan darah dulu. Jangan. Okey, kita tak ada bukti-bukti bahawa dengan makan ubat-ubat aspirin, ubat kadiprin, ubat cairan darah boleh mengelakkan pembekuan darah berlaku. Tidak, tidak, ini jangan berlaku. Jadi saya menyuruh kalau ada apa-apa soalan, kena tanya doktor dulu di tempat itu. Sama ada bolehkah you buat macam ini, boleh buat macam itu. Okay? Doktor, vaksin ini ada dua suntikan dos vaksin. Jadi mungkin kalau tu boleh perincikan lebih lanjut bagaimana, adakah dengan melakukan aktiviti fizikal selepas suntikan pertama ataupun suntikan kedua mempunyai pendekatan yang berbeza ataupun ianya sama sahaja? Okey, kalau you tengok, kalau kita tengoklah zoom into myocarditis, biasanya perkara ini berlaku pada dos kedua. Akan tetapi, buat seperti biasanya kita kata, kita tak akan kata 100% berlaku selepas dos kedua. Ada juga yang berlaku selepas dos pertama. Jadi saya cadangkan dua-dua dos itu kita perlu rehat sepenuhnya. Dua-dua dos itu kalau boleh kita elakkan aktiviti fizikal yang sangat-sangat kuat selepas dos pertama dan selepas dos kedua dalam satu minggu. Okey. Doktor, apabila doktor bercerita tentang mengambil sejenis ubat-ubatan ataupun apa yang kita makan, tadi doktor bercerita tentang aspirin yang mana dikatakan sebagai ubat pencair darah. Bagaimana pula dengan ibuprofen ataupun ubat penahan sakit yang ada juga kesan ibuprofen itu adalah boleh ke arah pembekuan darah. Jadi apakah ibuprofen penggantian kepada paracetamol itu boleh dilakukan kalau terdapat kelesuan ataupun sakit-sakit pada tubuh badan untuk mengurangkan kesan kesakitan itu?
Oleh kalau ibuprofen adalah sejenis ubat kita panggil non-steroidal anti-inflammatory drugs ataupun NSAID, dia sama golongan dengan naproxen ataupun Voltaren. Jadi ubat-ubat ini boleh menyebabkan gastrik yang sangat teruk. Kalau sesiapa yang makan itu ada gastritis ataupun ubat perut gastrik, dia akan menyebabkan kesakitan perut yang sangat serius. Jadi kalau boleh keletihan, kelesuan, kesakitan, saya carangkan Panadol paling sesuai. Kalau Panadol tak boleh mengurangkan kesakitan dan penerima vaksin itu tidak ada alergi ataupun tidak ada penyakit gastritis, dia boleh mengambil ibuprofen ataupun Voltaren ataupun naproxen selepas meal, selepas makanan. Okey, itu boleh mengurangkan gejala-gejala gastrik yang serius. Okey, bukan tidak boleh. Kalaulah penerima vaksin itu alah kepada NSAID, then jangan ambil. Okey, sebab alahan boleh berlaku. Okey. Kalau doktor boleh perincikan, sebab tadi doktor sebut Panadol. Panadol ni sebenarnya it's a brand lah yang ubat kita cerita tu. Sebenarnya paracetamol, sebab kadang-kadang ada ibu ataupun ayah kita yang pergi ke klinik bila dapat ubat paracetamol yang bukan daripada brand Panadol, mereka akan tertanya-tanya tentang keberkesanan ubat tersebut. Jadi di kesempatan ini mungkin doktor Chow boleh perincikan yang berlanjut. Sebenarnya ubat yang mereka perlukan adalah paracetamol, bukan Panadol. Betul. Paracetamol adalah ubat generik, nama betul ataupun PCM lah kita panggil. Doktor, juga persoalan tentang mungkin minuman-minuman tenaga yang banyak dijual di pasaran ketika ini untuk menambahkan tenaga khususnya apabila mengalami kelesuan badan dan juga selepas aktiviti fizikal. Kebanyakan mereka yang aktif dalam aktiviti fizikal mengambil minuman tenaga untuk top up ataupun kembali memungkinkan tenaga mereka dijana semula. Jadi apakah selepas vaksin minuman-minuman tenaga ini juga boleh dikonsum ataupun boleh diambil? Okey, sebenarnya minuman-minuman tenaga ini kita konsum selepas kita buat exercise yang serius ataupun bila kita nak buat exercise yang serius. Sebab minuman-minuman tenaga ini mengandungi karbohidrat, kadang-kadang karbohidrat yang tinggi. Jadi untuk ataupun kafein yang tinggi, ada seperti benda-benda yang kita kata untuk menaikkan concentration. So ada yang mengandungi kafein yang tinggi ataupun ada yang mengandungi karbohidrat, dos karbohidrat yang tinggi. Jadi saya kata kalau kita tidak menggunakan tenaga yang serius, kita jangan minum benda-benda itu supaya kita tidak akan menerima dos-dos karbohidrat ataupun zat-zat karbohidrat yang tinggi dan tidak terbakar akan menambahkan lagi keberatan badan kita kalau kita tidak menggunakan zat-zat karbohidrat itu. So kalau tidak, kita tidak akan membuat aktiviti-aktiviti fizikal yang sangat berat. Jadi kita sepatutnya tidak menggunakan minuman-minuman tenaga itulah. Okey? Baik, terima kasih Dr. Chow berikan perincian dengan agak mendalam sebenarnya bagaimana cara untuk kita menghadapi harian yang mendatang selepas mendapat suntikan vaksin, terutamanya dalam kita melakukan aktiviti fizikal. Terima kasih sekali lagi Dr. Chow bersama kami hari ini untuk berkongsi berkaitan topik elak aktiviti fizikal berat selepas terima vaksin. Okey, terima kasih sekali lagi Dr. kerana perkongsian tersebut, dan sudah pastinya apa yang digambarkan oleh Dr. seketika tadi adalah untuk kita melihat kepada boleh memperbanyakkan mungkin rehat dan juga waktu berehat itu supaya kita boleh memberi ruang kepada tubuh badan ini untuk kita kata adjust ataupun mungkin penyesuaian kepada vaksin yang telah pun disuntikkan dalam tubuh badan, memungkinkan kesan vaksin itu lebih mencapai kepada tahap optimum kepada tubuh badan. Banyak masa sebenarnya untuk kita merancang aktiviti fizikal anda itu seminggu selepas vaksin. Jangan risau sebab kita sekarang ini pun dalam tempoh PKP, PKPD, anda akan berada di rumah. Jadi rancanglah setiap aktiviti fizikal anda itu selepas mendapat suntikan vaksin anda. Kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini, seperti biasa, kita akan bercakap berkenaan isu kesihatan mental. Kami akan buka talian untuk anda. Kalau ada ingin berkongsi sebarang permasalahan ataupun soalan yang ingin diajukan, terus saja bersama dengan kami selepas ini. Jangan ke mana-mana.